Ratusan warga Orkenali Desa Mendalo Darat dan Mendalo Laut gelar aksi damai mendolak pembangunan stokpil batu bara oleh PT SAS. Aksi damai ini dilakukan bertepatan dengan HUT Provinsi Jambi Sabtu pagi. Tolak pembangunan stokpil dan jalur khusus batu bara di Orkenali dan Mendalo adalah harga mati. Demikian disampaikan warga saat melakukan aksi damai, menyuarakan aspirasinya di momen perayaan HUT Jambi Sabtu 6 Januari. Kendati demikian, aspirasi ratusan warga dari 26 RT di Kelurahan Orkenali, Mendalo Darat dan Mendalo Laut itu seolah tak digubris oleh pihak Pemprov dan Dewan yang saat itu sedang melangsungkan rapat paripurna di gedung DPRD. Koordinator lapangan Tawaf Ali saat dikonfirmasi mengaku sangat kecewa dengan sikap pemerintah yang enggan menemui masyarakat. Ia menjelaskan bahwa sejak awal, masyarakat yang berada di sekitar rencana proyek dengan tegas menolak keberadaan stokpil dan jalan khusus batu bara di wilayah pemukiman warga, termasuk menolak ganti untung dari PT SAS. Yang bermasalah kan intinya adalah stokpil batu bara yang akan dibangun di sana, yang itu yang kita tolak, ya kan? Nah, ini kadang-kadang mengalihkan isu seolah-olah yang bermasalah, yang kena dampak hanya 8 rumah itu dan inilah yang akan diganti untung gitu kan. Nah, ini juga 8 rumah itu sepakat bahwa mereka tidak akan menjual rumah-rumah mereka, tidak mau ganti untung, apalagi ganti rugi. Nah, ini ya. Ada aksi lagi mungkin ke depan. Nah, dengan adanya ini ya, kekecewaan dari masyarakat desa dari Orkenali dan desa Mendalo Darat, Mendalo Laut, masyarakat akan turun lebih besar lagi. Aksi yang dihadiri oleh ratusan masa ini merupakan bentuk protes masyarakat karena pembangunan stokpil dan jalan khusus batu bara berada sangat dekat di wilayah pemukiman masyarakat. Bukan tanpa alasan, pembangunan stokpil dan jalan khusus batu bara diproyeksikan akan menimbulkan kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan. Selain itu, pembangunan stokpil dan jalan khusus batu bara ini akan mengancam kesehatan masyarakat dan kenyamanan masyarakat Kelurahan Orkenali, Desa Mendalo Darat dan Mendalo Laut. Rian Cencen, JEK TV, melaporkan.